Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Aragon SM. Oke, di video kali ini kita akan memainkan game yang berjudul The Twins ya teman-teman. Nah, The Twins ini masih satu developer pembuatannya dengan si Granny teman-temannya. Dan kita nggak tahu ya apakah hubungannya si saudara kembar ini teman-teman. Tapi seperti biasa kita baca dulu nih, ada sebuah surat. Halo, mempertimbangkan level kejahatanmu, pemerintah. Oke, dia berkonsultasi dengan ini ya teman-teman, hakim. Oke, bawa aduh, baru banget tidur teman-temannya, jadi sorry banget bahasa Inggrisnya ya. Oke, bahwa dia tidak setuju untuk mengikutinya. Kau akan dapat membayar segalanya jika kamu berhasil mencuri. Oke. Oh, kau akan dapat kembali bayarannya, segalanya. Jika kamu dapat mencuri, apa tuh, sebagai pencuri dan menghindari pergi ke penjara teman-temannya. Oke, jadi di sini ini sebenarnya kita itu adalah penjahat juga teman-teman. Nah, agar kita terhindar dari penjara ya teman-temannya, di sini kita itu diberikan misi oleh Pak Polisi. Misimu itu adalah menolong kita, yaitu mencuri kembali barang-barang penting dari Infamous. Oh, dari saudara kembar Bob dan Buck teman-temannya. Nah, si Bob dan Buck ini kita nggak tahu ya apa hubungannya dengan si Granny. Mereka tinggal di penjara tua yang ditinggalkan teman-teman, dan mereka itu sangat berbahaya. Apakah menerima misinya? Tentu saja. Dan sorry banget ya bahasa Inggris saya teman-temannya. Nah, di sini tadi seperti biasa saya sudah coba di mode praktis teman-temannya untuk menghafali tempat-tempatnya dulu. Dan langsung aja kita mulai ya. Nah, di sini ada tiga barang yang bakal kita cari teman-teman. Nah, ini dia ya, diamond, foto, dan koin. Bob dan Buck, oke, bisa mendengar, wah, segalanya. Jadi kau harus cepat, kata dia. Ingat untuk ambil yang mudah. Kau bisa, oke, kau bisa. Oke, kapan kau darahmu habis akan berakhir. Jika kau bermain dengan gas, temukan topeng. Jika kau bermain dengan keyboard, lebih baik menggunakan joystick ya, karena oh, soalnya akan berlari dengan enak teman-temannya kalau pakai joysticknya. Nah, di sini kita main emulatornya pakai keyboard teman-temannya. Dan ada beberapa tempat yang tricky teman-teman kalau kalian main pakai keyboard ya. Lebih disaranin mainnya pakai HP teman-teman atau joystick tadi ya katanya ya. Oke, kita mulai aja. Nah, di sini kita bisa lompat teman-teman ya. Menarik juga nih game. Tapi nggak apa. Oke, ini dia. Baru pertama. Ada sebuah barang. Itu turunnya lihat mana ya? Oh, lihat sini. Kemarin saya lompatnya ya pas mode latihan tadi, teman-teman, lompat dari situ, teman-teman. Langsung bonyok. Pendaratan yang sangat mulus, tapi kita nggak tahu si kembar di mana. Semoga aja nggak ada di dapur ya. Please. Aha. Turun aja ke sini. Duh. Ya oke. Semoga nggak ada ya teman-temannya. Oke. Cepet aja kita ke sini. Oh no. Oh no. Kita main Terra Jana jadi ya. Oke. No problem. Aduh. Please ya. Jangan lagi di sini. Oke. Okay. Lempar. Semoga aja ada yang kena ya. Di sini kita matiin lampu dulu, teman-teman. Karena sangat penting. Hop, turun. Oke. Okay. Lampu itu sangat penting. Ada yang kena. Next one. Nah, di sini kita bawa dinamit ya. Di sini untungnya banyak senjata teman-teman, dan kita bisa bawa 3 barang ya. Karena artinya 3 ya. Jadi kita enak. Nah, di sini kita bakal tipu-tipu dia. Kita lempar ke sana.
agar dia turun, teman-teman. Seperti itu taktik kita. Chris, ah, ada. Oh, ini juga ada nih bagiannya. Oke. Nah, dia turun tuh. Sekarang kita tinggal lompat. Ini yang agak tricky ya. Aduh, duduk. Aduh, teman-teman. Gak lucu, tidak. Tidak lucu, saudara-saudara. Oke, gak apa-apa. Oke. Tempat aman kita di sini. Yang penting kita sudah tahu ya level 4 di situ. Dia masih ada sih. Dan misalnya kalau ayah saya telepon, teman-teman, saya bakal pause dulu ya, jemput ayah saya, baru saya lanjutin lagi ya. Lampunya udah gelap nih. Terpancing ke bawah kali ya. Aduh. Oh no. Lampu sudah hidup. Dan kita harus matiin lagi, mau nggak mau. Oke. Ayo lari, lari. Jangan bilang ada si kembar di sini, nggak ada ya. Yang penting tangki taruh situ dulu. Kita bakal seperti biasa, matiin lagi. Set. Berarti tangan di situ ya, teman-teman ya. Crowbar gitu ya. Apa ya namanya teman-teman ya kalau bahasa Indonesia? Kok saya lupa? Crowbar ya. Oke, udah mati nih. Ini tempat teraman. Kalau kita dipepet. Dari situ. Red potion. Red potion. Kalau dia di atas, kita bakal tertangkap, teman-teman. Seperti itu. Ini aja deh. Kita bakal tipu-tipu dia. Ini juga. Set. Lalu kita ke sini. Mereka itu ya gerakannya, teman-teman. Astaga, cepet banget. Lompat. Nah. Oh no. Hop, nice. Taruh. Dia tuh agak tricky ya bagian lompatnya. Kalau kalian pakai keyboard ya lebih baik pakai joystick aja, teman-teman, atau pakai HP. Saya lebih saranin itu sih. Oke. Nah, di sini harusnya sih. Sebentar, teman-teman. Suaranya di bawah. Di bawah kita pas. Jangan, jangan. Aduh, kejar-kejaran lagi dong. Oh, di bawah. Oke. Di bawah ya. Lari dulu. Tempat teraman kita ya. Nah, di sini kita udah punya pistol, teman-teman, tapi kita belum tahu kode-kode ya.
harus dari kode juga sih. Agak repot tuh kode. Lampu deh, matiin dulu deh. Tapi kayaknya nggak perlu lagi deh kalau yang di situ ya, soalnya kita kan udah ya teman-temannya. Tapi nggak apa-apa, matiin aja. Oke, kita tinggal bikin reporter nih. Please, jangan. Oke, kita udah punya di popper. Yang mau turun, sok. Sini, saya persilakan. Saudara-saudara. Saudara. Mana teman-teman? Pancing ah, sini. Oke. Mana? Mana mereka? Eh! Mereka buta. Itu namanya bakso marem. Nah, di sini kita tuh harus mencari kode ya. Kita nggak tahu teman kodenya di mana ya. Apakah di sini? Bukan. Kita harus mencari kode dulu. Ya penting kita udah punya alat-alat ya. Tembakan kita sudah punya. Palu kita sudah punya. Ayolah masuk situ. Jangan menyebalkan. Oke. Di sini taruh di sini pemberat. Nah, kita bawa pistol lagi. Lampunya udah hidup. Di sini nih kita tuh harus mencari kode ya. Cari kode teman-teman. Kita ada dapat racun tikus juga. Mana ya kodenya teman-teman ya? Bagaimana kalau kita asal-asal aja kali ya? Ya nggak sih? Pak ya. Biasanya begini loh. Tadi di game sebelumnya saya sempat kalah, teman-teman. Kode itu gini ya. Coba aja ya. Ya enggak bisa. Tidak bisa. Oke. Yang pistol. Ayo turunlah siapapun. Mana? Oke, ada yang kesini. Kita tunggu. Kita harus mencari kode. Kodenya di mana ya? Eh, dia pinter, teman-teman. Oke, dia muter belakang dong. Oh, ada dua tuh. Double kill. Hahaha. Eh, kursi. Coba di sini kita asal-asal aja. Tadi saya di game sebelumnya gini ya. Oke, bukan teman-teman. Tidak bisa. Ini deh. Racun tikus kita belum butuh-butuh amat. Berarti kita harus mencari kode. Kodenya di mana ya? Di situ. Jangan bilang di sini. Gak ada loh teman-teman. Coba
coba ke bawah dulu deh. Ke sini kali ya. Ini kan yang belum. Aduh, hidung saya gatal. Dikocok Aan, malah muter. Oh, ini dia 4422. Kan bener. 4422. 4422. Mereka mana ya? Kasih dulu deh. Mana teman itu dia? Boom sakalaka. Bak bak, where are you? Bak. Itu dia. Empat dua dua ya. Berarti kita ke atas lagi. Berarti di atas ini udah habis ya teman-temannya harusnya ya. Karena kita udah buka-bukain semua, udah habis, tinggal nyari obeng. 4422. Nah, ini ya. 4422. Aha. Ya benar-benar habis ya, fix. Habis, tak tersisa. Oke. Setelah itu kita nah ini ya tadi di sini juga saya sempat ngebug teman-teman. Please jatuh lah boxnya, jangan nggak jatuh. Oke, okay, dikit lagi, nah, ya kali ini nggak jatuh ya. Memang pengertian sekali tuh. Di sini juga ada darah teman-teman ya, yang unik juga ya. Apa ini? Anvil. Anvil itu untuk di sini. Anvil untuk di sini. Di bawah. Jadi kalau udah punya senjata itu nggak takut ya teman-teman ya, mau gerak-gerak ya. Hop. Di mana mereka? Di mana si kembar? Oke. Boom sakalaka. Satu lagi. Boom sakalaka. Seperti itu. Nah, di sini kita lempar aja itu. Kita tolak kamu. Setelah itu kita kesini lagi, teman-teman. Please lah di atas ada. Oh iya benar ya. Ada sebuah tombol. Oh no. Nah. Ambil. Sama kita cari peluru untuk reload deh. Peluru, peluru, reload, reload. Karena sangat-sangat penting. Kalau kita nggak reload, bahaya. Oke. Nah, di sini ya terpenting itu kalau kalian sudah tahu tempat-tempatnya, teman-teman. Maupun barangnya itu dia random ya. Kita tuh enak ya. Itu ya kurang lebihnya. Di sini itu kita tuh harus cari... Nah ini nih, tombol. Ambil ini. Iron stuknya. Lalu dipencet. Ayo. Muter. Nah, di sini kalian masuk aja. Set. Ada apa-apa? Oh, ada suara kaki. Harus cepat ya. Soalnya ini sangat berisik, teman-teman. Ini dia. Cepetan. Aha. Fitboard key. Nah, kita sudah dapat satu item, teman-teman, sebenarnya. Tapi di sini kita ambil lagi. Cockpit kita ambil karena sangat penting sekali. Nah, ini. Lalu kita pencet lagi. Set. Kita ambil obeng dulu kali ya, ya nggak sih? Ambil obeng kali ya, teman-teman ya.
Oke, turun aja deh ke bawah. Hop. Aduh, duh. Nah, ini yang saya bilang tricky ya, teman-teman ya. Aduh, baru bilang tricky, teman-teman. Sudah terjatuh. Dia itu emulatornya itu delay, teman-teman. Kalau kalian main di PC pakai emulator ya. Dia delay, itu yang menyebabkan kita itu agak susah. Untungnya kunci kita taruh, jadi aman. Semoga aja di bawah itu ada obeng ya. Tapi tinggal apa ya teman-teman yang kita belum ambil ya. Oke. Oh, satu barang kayaknya udah deh. Karena kita berhasil pakai hand wheel kan. Ada satu barang udah harusnya. Oke, dia batuk ya. Kasihan. Kita biarkan dia naik dulu. Kita punya revolver ya. Nah, airnya itu udah turun ya. Dari suara sih. Oke, biarin dia naik dulu ke atas. Boom takalaka. Karena kita mau turun ya. Jadi tidak worth it, teman-teman, kalau kita naik buang 2 peluru. Nah, ini yang agak tricky, teman-teman, yang saya bilang. Hop. Hop. Harus pelan. Dan saya itu sebenarnya sudah coba berkali-kali lompat di sini ya, dan gagal, teman-teman. Gagal saya. Karena delay-nya itu loh yang bikin menyebalkan ya. Nanti saya bakal kasih tahu yang mana yang bakal susah ya. Tapi sebenarnya saya sudah tahu triknya, teman-teman. Bagaimana cara mencetnya ya. Oke. Sabar aja. Pokoknya ini yang bagian tricky. Semoga aja saya nggak telepon di sini ya, teman-teman. Nah, kenapa nggak langsung turun aja, Bang? Ada serangga di sini, teman-teman. Kalau kalian turun, langsung meningsoy lagi. Kena gigit ya. Nah, ini dia. Hop, berhasil. Nah, ini bagian tricky-nya, teman-teman. Bagian paling tricky ya. Ini nih. Lompat. Hop, nice. Lompat lagi. Oke. Tinggal taruh aja deh. Nah, ini kita udah nggak perlu lagi iron fork ini ya. Tinggal kita harus tutup, teman-teman. Sabar dikit. Nah, ini ada tombol di sini. Pencet. Maka bakal tertutup ya. Kita tunggu ke bawah. Semoga aja yang bawah itu obeng, teman-teman. Kalau obeng, kita harusnya sudah bisa kabur. Nah, dia udah ketutup. Please. Nah, obeng, please. Yes! Screwdriver. Oke. Tinggal naik. Tinggal naik. Tapi di sini kita tricky lagi. Lagi-lagi tricky. Gak usahlah buru-buru lah ya, teman-teman. Santai aja. Santai aja. Ya, tinggal ke bawah aja. Oke. Ini ya. Biar cepet ini. Hup. Nah. Dan ini teman-teman yang masuk tadi tricky juga. Salah satu yang tricky ya. Oke, pelan-pelan. Pakai emulator tuh dia tuh bakal buat kalian itu oke, kita harus mancing mereka. Oke, satu lagi mana? Oke, di situ. Boom. Boom sakalaka. Makanya jadi orang jangan nyebelin kalau nggak mau di itu, teman-teman ya. Nah, di sini kita ke lantai atas dulu. Aduh, ini terkunci juga. Pinter kamu. Si Aan terlalu terburu-buru. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini harta pertama kita sudah dapat. Nggak apa-apa lah ya, teman-teman ya. Nah,
Tuh, ini buang aja deh. Kita lebih milih ini karena ini lebih penting. Aduh, ini dia. Kita salah, teman-teman. Harusnya kita matiin dulu. Jangan jatuh. Nah. Dia tidak jatuh. Aduh, peluru kita sudah sekarat. Nah, di sini kayaknya yang ini udah kita bisa ambil juga sih sebenarnya. Tapi lampu harus dimatiin lagi. Aduh. Apaan? Nggak hati-hati. Reporter. Reporter. Buset. Nah. Kita matiin dulu ya. Oke. Lalu kita ke bawah, teman-teman. Ke bawah dulu. Please. Ya, nah ini harusnya bisa diambil ya. Nah. Mana dia? Oke, itu dia. Aduh. Talan si Aan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kita langsung aja ke atas. Harusnya udah bisa keluar ya, temennya. Udah bisa kabur harusnya. Oke. Lagi-lagi kita akrobatik lagi di sini. Aduh, dia di situ lagi. Nice. Ini reporter. Aduh. Aduh. Acara terjatuh dan terjatuh lagi. Kayaknya kita sering banget ketangkep dengan badan yang besar itu ya, teman-teman ya. Aduh, lampunya udah hidup lagi nih. Lampunya udah hidup lagi nih. Dynamite. Harus matiin lagi. Oke deh. Gak apa-apa lah ya. Akibat terlalu selon kita, teman-teman. Ya, terpenting barang-barang itu udah kita itu semua. Kita matiin lagi. Oke, darah kita masih setengah ya. Jadi kita nggak terlalu fokus darah dulu. Udah mati. Kita paling sering matiin lampu, teman-temannya, karena untuk membuka pintu yang lantai kedua ya. Harus lampu dia, teman-teman. Nggak salah di lantai dua. Tapi itu di mana ya si kembar? Oke, simpan dulu dinamit. Aduh, nggak kena. Oh, kena bug, kena bug. Nice bug. Oke. Mana dia? Boom, sakalaka. Ternyata kena bug ya. Nah, di sini nih kita tinggal kabur aja sebenarnya, teman-teman. Juga ngambil patung ini ya. Patung perempuan. Hop. Please, jangan jatuh. Oke. Okay. Loh. Oke, okay, nice, nice. Buka. Buka. Buka, buka. Lempar aja. Hop. Nah, aduh. Muter sendiri dia, teman-teman. Ambil darah dulu deh. Ambil darah dulu lah ya. Sebelum kita pergi ya. Sebelum kita tinggalkan rumah ini. Oke. Setelah itu kita buat. Ini.
pasang sini, ambil isi darah, ambil isi darah. Oke, lampu udah hidup teman-teman. Tapi di sini kita bakal tidurin dulu si Bob sama si itu ya. Oke. Kita pancing si Bobnya dengan si Bob. Nah ini dia ya. Satu. Mana lagi Bug, Bug? Where are you, Bug? Oke, Bugnya mana ya, teman-teman? Bugnya mana ya? Kok nggak ada? Oke. Oke, Bugnya nggak ada. Berarti kita kabur aja ya. Nah, harusnya bisa, teman-teman. Yes! Woo! Akhirnya kita berhasil kabur ya dari mereka ya. Nah, lihat mukanya teman-teman, muka kebingungan ya. Dibug dengan si itu Bob ya, kayaknya yang badannya besar itu Bob teman-teman. Kalau yang itu Bug ya, yang pakai Strowman. Nah, dipukul nggak tuh. Congratulations, misi berhasil ya. Kamu sudah mengumpulkan 3 barang yang sangat penting teman-teman dan kembalikan ke museum. Kamu sekarang terbebas ya. Oke, okay. Good luck untuk kehidupanmu. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk gameplay dari The Twins. Yang dimana kalau kalian mau kabur itu kalian tuh harus mencari dulu 3 item itu ya teman-teman ya. Item penting ya, berlian, koin, dan juga sebuah foto teman-teman. Kalau kalian sudah dapat 3 item itu baru kalian bisa kabur teman-teman dengan pintu merah tadi ya. Tapi saya bingung ya, tadi tuh saya nemu pintu berwarna kunci biru dan hijau. Sepertinya ada tempat kabur lain juga tapi sama aja ya teman-teman. Seperti itu ya kurang lebihnya. Dan ya itu aja ya teman-teman untuk gameplay The Twins. Cukup seru juga ya di sini, saya agak sedikit senang karena kita bisa ngelawan mereka ya teman-teman, tidak seperti game Granny kita lebih banyak kabur ketimbang kita ngelawannya teman-teman. Di sini kita bisa ngelawan, cukup puas juga. Dan sebenarnya di sini juga kayaknya kalau with gas ini ya, kalau kata teman saya itu di sini juga ada Granny dengan Grandpa teman-teman, tetapi di sini kita tuh dikasih sebuah topeng ya. Topeng itu kalau kita pakai kita nggak bakal dikejar teman-teman, dan lawan kita 4 orang berarti di sini ya, tapi kurang seru teman-temannya karena kita tergantung dengan topeng tersebut, tidak kejar-kejaran ya. Jadi saya tidak bakal mainin untuk yang dengan gas ini ya, dengan bintang tamunya. Jadi saya akhir saja untuk The Twins-nya dan lanjut ke game berikutnya teman-teman. Jadi kalian tungguin aja, kalau kalian suka dengan gameplay saya Argon SM, kalian bisa kasih komentar di bawah teman-teman, like juga di bawah, dan sorry banget kalau saya banyak meningsoy tadi ya. Dan jangan lupa yang paling penting subscribe channel saya Argon SM. Kita akan ketemu lagi di next video ya. Bye bye. Terima kasih banyak yang sudah menonton teman-teman.